Utama TVS dimulakan dengan perkembangan dalam negeri. Usaha sama di antara Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan Kerajaan Sarawak akan membangunkan sektor peladangan negeri selari dengan aspirasi kerajaan untuk mengatasi masalah sekuriti makanan. Antara yang terlibat termasuk sektor penanaman padi, kelapa dan juga jagung. Dan nafaslah tu kita mengeluarkan baju padi untuk pesawah di seluruh negara. Kita ada kilang di Gurun, kapasiti kita hampir 300,000 metrik ton dan 40,000 kita hantar ke Sabah, Sarawak. Oleh kerana jarak jauh, untuk menyelesaikan masalah ini, nafas pada dasarnya kita akan bersamalah dengan Selkra yang ada kilang baja untuk kita buat kerjasama antara Selkra, Nafas dan juga PPN Sarawak. Zamri ditemui pihak media selepas membuat kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Katanya lagi, usaha sama berkenaan turut dipersetujui Premier sendiri. Premier dia bersetuju, amat bersetuju lah dengan cadangan kita. Kita juga cadang nak buka ladang lah juga dengan tanah NCR tanah adat. Dia kata kalau itu kita boleh, kita akan bekerjasama juga dengan PPN dan juga yang kerajaan negeri lah untuk pembangunan tanah NCR. Untuk rekod, Malaysia mengimport lebih daripada 26 bilion jagung setiap tahun. Hadir sama ketika kunjungan hormat adalah Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dan Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail.